الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، نورك الساري ومددك الجاري، واجمع به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الحمد لله، bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapatlah kita berhimpun bersama-sama untuk sama-sama kita bermuzakarah. Semoga pada pagi ini kita sentiasa dilimpahi rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Pastikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap hari kita sentiasa syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Setiap kali kita salat, apakah yang kita sebutkan? Yang kita sebutkan adalah alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am. Setiap kali di darsa ni, lepas kita sembahyang, apakah kita sebutkan? Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nikmat iman dan Islam. Wa huma min a'zami ni'am, dan kedua-duanya nikmat yang kita sebutkan tadi, nikmat iman dan Islam, wa huma min a'zami ni'am, kedua-duanya adalah sebesar-besar nikmat. Jadi kita kena anggap itu adalah nikmat yang terbesar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Berapa ramai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang hidup di muka bumi tetapi Allah tak berikan Islam kepada mereka. Lahir-lahir tengok-tengok mak ayah dah sembah berhala. Na'udzubillah bidzalik. Lahir-lahir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak ayah ni bukan orang Islam. Sedangkan mereka tersebut dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka ayahnya lah yang Allah SWT Sayyidina Muhammad membuatkan dia menjadi Yahudi. Ayah dia lah yang membuatkan dia menjadi Allah Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi alhamdulillah. Jadi kita akan kena anggap bahawasanya nikmat iman dan Islam adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Jadi hargai nikmat tersebut. Macam mana kita nak menghargai nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita? Iaitu kata ulama Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Muhammad, bi annaka tu'tihi wa la ta'sihi, iaitu dengan kamu mentaatinya dan jangan kamu bermaksiat kepadanya. Itu bermakna kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi Allah suruh kita melakukan ibadah kepada Allah, kita lakukan. Allah suruh kita meninggalkan maksiat, kita tinggalkan. Itu makna syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syukur kepada kita. Jadi Allah SWT ada Sayyidina Muhammad yang membuatkan seseorang tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan melainkan dia terdahulu jalan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap hari kita syukur, melakukan ibadah, sibuk melakukan ibadah, sibuk melakukan taat kepada Allah, sibuk juga meninggalkan maksiat kepada Allah, sibuk juga dalam kita
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membersihkan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap hari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Setiap hari keadaan kita macam ni, melakukan taat, banyakkan zikrullah, perbanyakkan selawat, meninggalkan maksiat lagi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang passion macam tu. Setiap kali kita syukur kepada Allah, Allah pasti akan tambah. Pasti Allah akan tambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, "La azidannakum." Sungguh aku akan tambah. Jadi kalau kita nyanyi bahasa Arab, "La in syakartum," kalau kamu syukur, kata Allah, "La azidannakum." Lam yang ada pada "la azidannakum" tu itu adalah lamun taukid, bermakna sungguh Allah akan tambah. Syaratnya macam mana? Syaratnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi Allah wasallam ala sayyidina Muhammad, jadi jangan kita jadi orang yang tak bersyukur. Jangan kita jadi orang yang tak bersyukur. Banyak nikmat ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin di antara kita yang tidak ada duit, mungkin di antara kita yang ada keresahan dalam hati dia, tetapi banyak lagi nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi nikmat mata kita boleh melihat, ada di sana orang tak boleh melihat. Nikmat telinga kita boleh mendengar, di sana ada lagi orang tidak boleh mendengar. Banyak sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Rasakanlah kebesaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-Ku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau engkau kira nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, kamu tak akan mampu hitung." Bermakna Allah SWT, betapa banyaknya nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, tak mampu hitung. Jadi Allah SWT, Muhammad, sehingga nikmat mata ni begitu besar yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Pernah terdahulu disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, seorang pemuda ni banyak beramal, banyak melakukan taat, sehingga bila mana sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kepada dia, "Wahai hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku." Kata Allah macam tu kepada pemuda tersebut. Jadi kata pemuda tu, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbal amali, aku tak mau masuk syurga dengan rahmat-Mu, tetapi aku nak masuk syurga dengan apa? Dengan amalanku." Dia tak mau masuk syurga dengan rahmat Allah, dia nak masuk syurga dengan amal yang dia lakukan. Dia rasul, dia banyak beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat kata. Jadi kata Allah kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, timbang balik amal dia." Allah pun timbang. Bila mana timbang amal yang dia lakukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, serta-merta beratlah kejahatan yang dia lakukan, ringanlah kebaikan yang dia lakukan. Waktu tu dia mula besar, takut. Malaikat ni, sistem dia ni memang sistem yang Allah SWT ciptakan ni begitu hebat, begitu unik. Kalau dia penghuni syurga, malaikat tarik, Allah SWT, Muhammad, malaikat pegang tangan dia, begitu lembut sekali. Kalau dia penghuni neraka, apa yang lakukan malaikat? Tarik, heret tangan, ditarik macam tu. Kalau penghuni neraka, nampak kata apa? Begitu dahsyat lagi. Jadi malaikat ni, yang dia lakukan kepada penghuni neraka, begitu dahsyat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, bila dia timbang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasaja beratlah kejahatan yang dia lakukan berbanding kebaikan. Lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diheret dia, nak masuk dalam neraka. Waktu dia menangis, "Ya Allah," dia takut. Dia kata dia panggil, "Ya Allah, aku yang masuk syurga dengan rahmat-Mu, ya Allah." Waktu tu barulah Allah Subhanahu wa taala ambil dia, dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Kehidupan kita ni kena perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada seseorang Muslim yang perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan illa zadahu, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya nikmat. Illa zadahu wa aghnahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kayakan dia. Kita nak Allah kayakan kita, bukan kayakan zahir sahaja semata-mata, bahkan Allah kayakan hati kita. Hati kita penuh dengan ma'rifatullah, hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya banyak macam mana? Berbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti mana kita katakan tadi, kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah terdahulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dikenal sebagai Kalimullah. Jadi nabi yang boleh berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Nabi Allah Musa nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang yang miskin kepada Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, kamu nak beribadah kepada Allah, kamu nak bermunajat kepada Allah, aku minta kepada kamu satu perkara. Wahai Nabi Allah Musa, mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepada aku bermacam-macam nikmat. Aku tidak ada nikmat sekarang ni, aku miskin. Dia hanya ada sehelai kain yang menutupi aurat dia saja. Muda tu dia kata, wahai Nabi Allah Musa, mintalah kepada Allah, Allah berikan kepada aku kekayaan, kemewahan. Aku tak nak apa, wahai Nabi Allah Musa. Dia kata macam tu. Nabi Allah Musa pun jalan lagi. Jumpa orang kaya. Orang kaya ni kata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, aku seorang yang kaya, wahai Nabi Allah Musa. Aku tak larat dah kekayaan ni. No, tak larat kekayaan. Tak mau dah kaya, dah jadi miskin pula. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, aku tak tahan dah. Kekayaan ni begitu banyak sekali, aku tak mampu. Aku takut aku sibuk dengan kekayaan ni sampai aku lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu keadaannya. Dia takut. Dia nak Allah Subhanahu Wa Taala buang nikmat yang dia ada, dia nak Allah buang. Jadi dia tak mahu lah banyak-banyak ni. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, mintalah kepada Allah agar Allah kurangkan harta aku ni, wahai Nabi Allah Musa. Baik, kata Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pun melanjutkan perjalanan dia. Jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermunajat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, katalah engkau kepada orang miskin tadi. Katalah engkau kepada orang miskin yang datang kepada kamu awal-awal tadi, bagi tahu dekat dia, wahai fulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu nak Allah tambahkan nikmat kepada kamu, Allah berikan kekayaan kepada kamu, syukurlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah kepada Nabi Allah Musa, bagi tahu kepada dia, kalau dia tak bersyukur kepada aku, niscaya kain yang menutupi auratnya pun akan hilang. Kata Allah macam tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sanah mat, kemudian kata Allah, wahai Nabi Allah Musa, kata pula kepada seorang yang kaya tadi, kata kepada dia, wahai fulan, kalau kamu nak nikmat yang ada pada dia tu berkurangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suruh dia berhenti bersyukur kepada aku. Nabi Allah Musa pun jalan balik daripada tempat bermunajat dia, balik jumpa dengan orang kaya tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pernah jumpa dengan orang kaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Nabi Allah Musa kepada orang kaya tersebut, hai fulan, kata Allah kepada kamu, kalau kamu nak berkurang harta kamu ini, kata Allah, Allah suruh kamu berhenti bersyukur kepada dia. Apakah kata si kaya ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Nabi Allah Musa, bagaimana mungkin aku nak berhenti bersyukur kepada Allah? Begitu banyak nikmat ni Allah berikan kepada aku. Aku tak mampu berhenti bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah tu sangat banyak. Macam tu. Kata Nabi Allah Musa, hai fulan, ketahuilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah, selama mana kamu bersyukur kepada Allah, selama itu Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Subhanallah.
Jadi kita nak Allah tambahkan nikmat kepada kita dengan mati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Allah Musa pun balik, jumpa pula orang yang miskin tadi. Jadi bila mula jumpa Allah SWT, Sayyidina Muhammad, kata Nabi Allah Musa kepada si miskin tersebut, "Hai fulan," kata Allah kepada kamu, Allah SWT, Allah kata kepada kamu, "Kalau kamu nak," Allah SWT, "bertambah nikmat kepada kamu, Allah berikan kekayaan kepada kamu, Allah berikan nikmat kepada kamu, Allah suruh kamu bersyukur kepada dia." Apa yang dia kata? "Wahai Nabi Allah Musa, bagaimana mungkin aku nak bersyukur kepada Allah? Aku hanya ada selai kain untuk menutupi aurat aku." Dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tu juga Allah utuskan angin untuk buat lari kain dia ni, terbang ke negeri mana, wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi kita kena perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diajarkan kita dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang mengatakan man qala hina yusbih, ketika mana berpagi-pagi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ma asbaha bi ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Wahai Allah, segala nikmat yang aku dapat semua darimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Apa yang kita katakan? Kata baginda Rasulullah, sesiapa yang mengatakan ketika berpagi-pagi, Allahumma ma asbaha bi ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Kata baginda Rasulullah, sesiapa yang mengatakan zikir tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faqad adda syukru yaumahu, sungguh dia adalah orang yang telah menunaikan syukur pada hari tersebut. Jangan tinggal zikir ni. Jadi zikir ni Allah SWT disebutkan juga dalam dalam maksurat kan. Kali kita baca maksurat ada sebut. Kemudian disebutkan lagi, sesiapa yang baca zikir ni pada waktu pagi, dia adalah orang yang telah menjalankan syukur kepada Allah pada pagi itu. Sesiapa yang membaca zikir ni pada waktu petang, dia telah menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malamnya. Jadi Allah maksudnya kita dengan kita tinggalkanlah amal yang ditinggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi Allah maksudnya ala sayyidina Muhammad, syukur adalah wajiblah, wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana syukur adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, "Dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Jadi kita kena ingat. Jadi untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ingat dulu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jadi segala zikir yang kita sebutkan di mulut kita, seperti mana kita tahu, kita kena hadirkan dulu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mengucapkan zikir. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hayati begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita melakukan maksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung hukum kita. Bahkan Allah tangguh kita dulu daripada terkena azab, daripada terkena bencana. Jadi kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan Allah SWT ala sayyidina Muhammad dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum," kata baginda Rasulullah. Lihatlah kamu kepada orang yang paling rendah kepada kamu. Lihatlah kamu, kata baginda Rasulullah, kepada orang yang paling rendah daripada kamu. Ni, cara nak bersyukur macam mana? Diajarkan Nabi Muhammad. "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kamu kepada orang yang paling rendah daripada kamu. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum," kata Rasulullah. Kamu jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Kamu jangan lihat orang kaya daripada kita. Jangan lihat orang lebih banyak duit, orang lebih ada kenikmatan daripada kita. Jangan kita lihat. Kata baginda Rasulullah, lihatlah orang yang paling rendah daripada kamu.
Kata baginda Rasulullah SAW, itulah Allah SWT Muhammad sewajarnya yang membuatkan kamu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terdahulu Allah SWT Muhammad di zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah merupakan dulu ni dia merupakan sultan lah, merupakan sultan, tetapi dia meninggalkan sultan dia, dia nak menjadi orang biasa. Baik. Di zaman Ibrahim bin Adham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu hari ketika mana Ibrahim bin Adham jalan, dia tengok ada orang yang kudung kaki, kedua-dua kaki tak ada, kedua-dua tangan tak ada. Duduk di mana? Duduk di atas katil di pinggir jalan. Bayangkan kaki tak ada, tangan tak ada, kedua-dua kudung. Lebih teruk lagi, mata pun tak nampak. Tu, mata tak nampak. Jadi Allah SWT tu, nah. Allah SWT ujiannya Allah SWT timpakan kepada dia. Baik. Ibrahim Adham pun tengok pemuda tersebut dalam keadaan yang begitu, kata-kata begitu ujianlah yang Allah timpakan kepada dia. Ketika Ibrahim Adham tengok dia, dia tengok setiap kali orang yang lalu di jalan tersebut pasti akan bubuh makanan ke dalam mulut orang yang kudung tersebut. Orang yang cacat lah kata-kata. Orang yang lalu, bubuh makanan kat dia. Orang yang lalu, bubuh makanan ke dalam mulut dia. Cerita ni pernah dikisahkan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Jadi orang yang lalu, bubuh makanan ke dalam mulut dia. Kemudian apakah kata pemuda tersebut? Dia kata, Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah lah. Subhanallah. Dia kata, Alhamdulillah ala ni'matin azimah wa atayatil jasimah. Segala puji bagi Allah ke atas nikmat yang besar dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku yang terus sangat besar. Setiap kali orang bagi kepada dia, dia kata Alhamdulillah ala ni'matin azimah wa atayatil jasimah. Jadi Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika mana melihat kejadian tersebut, dia terpegun. Subhanallah. Dia pelik. Apakah yang menyebabkan dia boleh mengucapkan syukur yang begitu hebat kepada Allah sedangkan aku melihat dia tak kudung? Aku melihat dia seorang yang cacat. Pelik. Kalau kita pelik tak? Pelik juga kan? Orang kudung, orang yang kita kata orang yang miskin, orang yang tak ada apa-apa, mata pun buta, tiba-tiba kata Alhamdulillah tak mengerti, kita pelik. Hak dia lagi pelik, Ibrahim Adham. Dia lagi pelik. Dia tengok, dia mengucapkan syukur. Apakah yang menyebabkan dia syukur kepada Allah? Nikmat apakah yang besar yang dia maksudkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Ibrahim bin Adham terdetik dalam hati dia nak tanya, apakah nikmat yang dimaksudkan? Nikmat yang besar tersebut, apakah yang dimaksudkan? Dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tanya kepada orang yang cacat tersebut. Dia beri salam, Assalamualaikum. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jawab pemuda tersebut, Waalaikassalam ya Ibrahim. Salam kepada kamu wahai Ibrahim. Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika mana mendengar salam kepada kamu wahai Ibrahim, terkejut dia. Macam mana orang yang buta ni boleh kenal aku? Orang yang buta ni kenal aku macam mana? Kalau kita terkejut juga kan, bagi salam kat orang mana-mana, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam Syamil. Wajib. Kan? Baik. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Terkejut dia. Ni orang buta macam mana boleh kenal aku? Terkejut. Pelik dah, terperanjat. Dia kata, kemudian Sayyidina Ibrahim tanya dia, wahai fulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, min aina ta'rifuni? Daripada mana kamu kenal aku? Kamu kenal aku macam mana? Sedangkan mata kamu buta, kamu tak nampak. Kamu kenal aku macam mana? Apakah kata si buta itu? Apakah kata si cacat itu? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Wahai Ibrahim, ketahuilah, tidak tersembunyi daripada aku semenjak aku kenal Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dia kenal Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada diri dia. Dia tahu semua. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala,
segala-galanya tersingkap kepada kita. Segala-galanya tersingkap kepada kepada kita. Sehingga Allah SWT, bagi orang yang kenal Allah SWT, diberikan bermacam-macam kemuliaan daripada Allah SWT. Baik. Dia kata, wahai Ibrahim, kata, tidaklah jahil kepada aku sesuatu pun semenjak aku kenal Allah. Bermakna sejak dia kenal Allah, semua dia tahu. Tak ada perkara yang tersembunyi kepada dia. Kemudian Sayyidina Ibrahim tanya kepada dia, wahai fulan, aku nak tanya kepada kamu, Sayyidina Muhammad, apakah nikmat yang kamu maksudkan, nikmat yang terbesar tersebut? Aku nak tahu nikmat apa yang kamu maksudkan, nikmat yang besar ni, sehingga kamu setiap kali orang masukkan makanan ke dalam mulut kamu, kamu mengatakan alhamdulillah. Dia kata, wahai Ibrahim, Sayyidina Muhammad, alam yubqa li lisanan dhakira wa qalban syakira. Wahai Ibrahim, bukankah tidak Allah kekalkan kepada aku lidah yang sentiasa zikir kepada aku? Bukankah Allah kekalkan kepada aku lidah yang sentiasa zikir kepada aku dan hati yang sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tanya lagi, wahai Ibrahim, fa ayyu ni'matin a'zamu min hadhih? Wahai Ibrahim, adakah nikmat yang terbesar lebih daripada kedua-dua ni? Kata Ibrahim, tak ada. Dia kata, subhanallah. Jadi Sayyidina Ibrahim mengambil manfaat daripada orang yang buta tersebut, orang yang kudung tersebut, Allah, orang yang cacat tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah SWT, Muhammad, kita tak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah SWT. Mungkin dia kudung, mungkin dia cacat, tetapi dialah orang yang paling kenal Allah SWT. Demikian kita diajarkan Nabi SAW macam mana? Kasihi semua orang. Tak kira lah binatang ke, makhluk Allah, Allah SWT, sesiapa saja. Miskin ke, kaya ke dia, kita kena kasih. Kata baginda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kasihilah kamu kepada sesiapa sahaja yang berada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, nescaya yang di langit semua akan kasih kepada kamu. Kita mudah nak bagi, Allah SWT, yang berada di langit semua kasih kepada kita, malaikat ke segala makhluk Allah yang kita tak tahu di langit kasih kepada kita, mudah je. Caranya macam mana? Kasihi apa sahaja yang berada di muka bumi, pandang dengan pandangan kasih Allah SWT. Tak kira ada insan ke atau binatang ke, Allah SWT tu. Jadi yang disebutkan tadi, Sayyidina Ibrahim bin Adham, Allah SWT mengambil manfaat daripada tu, si buta tu, Allah, si orang yang cacat tu, dia kenal Allah SWT. Jadi kita tak boleh kita melihat orang dengan pandangan yang hina. Lihat orang ni pandangan hina. Lihat tak. Kita diajarkan lihat orang dengan pandangan kemuliaan. Kalau dia kecil, dia budak-budak, kita anggaplah bahawasanya dia tidak melakukan dosa. Kita yang banyak melakukan dosa. Kita lihat orang tua, lihatlah bahawasanya Allah SWT, dialah orang yang banyak melakukan taat. Kita kurang melakukan taat kepada Allah SWT. Itulah yang diajarkan kepada kita Allah SWT. Baik. Jadi Allah SWT, okey, jadi Allah SWT tu yang diajarkan kepada kita. Jadi semoga Allah SWT kurniakan kepada kita perasaan syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada perasaan tidak syukur kepada Allah SWT. Jadi untuk kita menjadi kekasih Allah SWT, jangan kita berhenti syukur kepada Allah. Perbanyakkan syukur. Ya, perbanyakkan syukur. Allah SWT disebutkan, Allah SWT dengan kita menyebutkan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketahiyati nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kita menyebutkan alhamdulillah. Ketahuilah Allah SWT, alhamdulillah yang kita sebutkan tersebut, perlu kita sebut alhamdulillah buat kali kedua. Dengan nikmat kita boleh menyebutkan alhamdulillah yang tadi ni, kita menyebutkan alhamdulillah buat kali kedua pun, Allah SWT, perlu kita mengucapkan alhamdulillah buat kali ketiga, Allah SWT, dengan nikmat kita boleh menyebut alhamdulillah buat kali kedua. Kalau macam tu, habis tak syukur kita kepada Allah? Tak habis.
Saya tak masuk kena bersyukur, syukur. Tak berhenti. Allah masya ada Sayyidina Muhammad. Jadi dia sebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap jadi setiap kita ni ada Allah masya ada 360 sendi. Jadi setiap hari kita kena melaksanakan syukur kepada Allah bagi sendi yang Allah kurniakan kepada kita. Caranya macam mana? Allah masya ada Sayyidina Muhammad, cukup dengan kita melaksanakan solat duha. Setiap hari jangan tinggal solat duha. Allah masya ada Sayyidina Muhammad. Jadi basicnya 2 rakaat. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat, jadi itulah yang terbaik, itulah yang terbaiklah. 4 rakaat terbaiklah, 4 rakaat dia terbaik. Kalau kita, jadi Allah bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat dia tidak akan fakir, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang tersangat baik macam mana? Kita buat 8, kita buat 12 rakaat. Allah masya ala Sayyidina Muhammad tu. Jadi Allah masya ala Sayyidina Muhammad. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kepada kita hati yang sentiasa Allah masya ala sangat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ada hati tetapi hatinya tak menggunakan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia menggunakan hatinya untuk bersyukur kepada Allah, dialah insan yang paling mulia sekali. Dialah insan yang paling mulia sekali. Allah masya ala Sayyidina Muhammad. Banyak orang yang ada lidah tetapi tak ramai orang menggunakan lidah dia untuk zikir kepada Allah, untuk sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak akan mampu untuk zikir ataupun sebut nama Allah melainkan Allah lah terlebih dulu ingat kepada kita. Faham? Jadi kita ni tak boleh zikir kepada Allah, tak boleh ingat kepada Allah melainkan Allah terlebih dulu ingat kepada kita. Apakah bukti Allah ingat kepada kita? Apakah bukti Allah masya Allah Sayyidina Ahmad Allah ni cinta kepada kita? Hati suka buat baik, hati suka ingat Allah, mulut suka zikrullah. Jadi pernah ditanya kepada Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, wahai Habib, apakah bukti Allah cinta kepada aku, Allah cinta kepada kita? Jadi kata Habib Ali Al-Habshi, unzur ila aina wad'aka, lihatlah kamu, ke mana Allah letakkan diri kamu. Lihatlah kamu di mana Allah meletakkan diri kamu, kata Habib Ali Al-Habshi. Kalau Allah meletakkan kamu, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, di tempat yang Allah redha tempat tersebut, Allah kasihlah, Allah kasih tempat tersebut, itu adalah bukti Allah cinta kepada kamu. Kalau Allah SWT, Sayyidina Muhammad, kamu melihat Allah SWT meletakkan kamu di tempat yang Allah benci, di tempat yang Allah murka, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, itulah bukti Allah murka kepada kamu. Baik, Allah masya ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah masya ala Sayyidina Muhammad, mungkin kita tak akan mampu untuk sentiasa ingat kepada Allah, tak akan mampu sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, Allah masya ala Sayyidina Muhammad, cukuplah menjadi bukti kita ni Allah masya ala Sayyidina Muhammad syukur kepada Allah, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melakukan setiap perkara kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, makan perkara yang harus. Kita niat makan kerana Allah. Kita makan ni kita niat, aku nak mengaji sehari ni, untuk menguatkan aku mengaji sehari, untuk menguatkan aku kerja sehari. Jadi Allah SWT, secara tak langsung, makan tersebut dikira ibadah. Subhanallah. Makan nasi dikira ibadah. Hebat tak? Ha? Tambah nasi, ibadah. Bila mana dia niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum air, minumlah apa pun, jangan minum arak cukup lah. Ni minumlah apa pun. Dia pun kadang-kadang Allah SWT ada, minumlah apa pun. Minum apa-apa pun. Oh, ada. Jadi Allah SWT ada Sayyidina Ahmad, minumlah apa-apa pun, makanlah apa pun, Allah SWT ada Sayyidina Ahmad, niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang dia niatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dikira ibadah. Kita makan, kita niat kerana Allah. Jadi bila mana sebutkan pasal makan ni, saya teringat dulu pernah mengaji dulu di sana dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Jadi kata guru saya, jadi
bila mana kita makan, bila mana kita minum, kita sebut alhamdulillah. Nak minum? Bismillah. Nak minum? Sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Habis tegukan yang pertama, kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak masuk tegukan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Habis tegukan yang kedua, alhamdulillah. Masuk tegukan. Macam tu keadaan kita. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi kata guru saya Al-Habib Abbas, ataupun cerita ni pernah juga disebutkan Habib Umar, selama mana ayat tersebut ada ke dalam perut kita, selama itu kita terdorong untuk melakukan taat. Selama itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak ada niat melakukan kejahatan, tak ada niat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis kata baginda Rasulullah SAW, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadullaha 'alayha. Sesungguhnya Allah tersangat meridai, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah tersangat meridai bagi seseorang hamba yang makan satu mulut, ucapkan alhamdulillah. Makan satu mulut, ucapkan alhamdulillah. Minum satu kali, ucapkan alhamdulillah. Minum satu kali, ucapkan alhamdulillah. Kata baginda Rasulullah, sungguh Allah tersangat meridai. Kerana Allah redha bermakna apa? Allah kasih, Allah cinta kepada orang yang melakukan sedemikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk melakukan sedemikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita hati yang sentiasa syukur kepada Allah, lidah yang sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah yang sentiasa basah dalam menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.